Lu jadi kecil lagi dok. Si Ori jadi kecil lagi man. Lu ngapa jadi kecil lagi dok? Dok kagak tahu. Lu main-mainan nasib kali. Itu di belakang lu depan dok. Dok itu di belakang lu depan. Mana belakang dah? Ini ngapa ada pala lu nyangkut begini dok? Oke, teman-teman, balik lagi sama gue, Rasman, kelima main Minecraft Legend, man. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi mod showcase-nya. Dan hari ini kita bakal showcase mod Mousy Mobs, man. Alias boss-boss yang ada di Minecraft. Oh my god, dok. Ini mobnya nggak terlalu banyak, man. Cuman ada 6 biji. Tapi kayaknya setiap mob-mob itu punya keunikan masing-masing, man. Dan kalian juga jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya, man. Sebelah sini gue pakai sayap nih. Keren amat sayap hitam, man. Oh my god, keren amat gue, dok. Sure mana? Dok, dok. Sure mana? Ya ampun. Lu jadi kecil lagi, dok. Sure jadi kecil lagi, man. Lu ngapa jadi kecil lagi, dok? Dok. Kagak tahu. Lu main-mainan nasib kali. Itu di belakang lu depan, dok. Dok. Itu di belakang lu depan. Mana belakang dah? Ini ngapa ada pala lu nyangkut begini, dok? Ini ngapa ada pala lu nyangkut begini di belakang? Ampun dah. Itu di belakang lu ada pala lu nyangkut. Lu nggak bisa ngeliat, gua doang yang bisa. Ampun, di sebelah sini ada palanya si Odo nyangkut, man. Ini apa? Cabutin. Kagak bisa gua cabut, dok. Oke, coba gua cabut 1, 2, 3. Back. Ngapa berubah jadi creeper? Ini ngapa berubah jadi creeper? Ngapa creeper yang nyangkut ini? Ampun, udah gue cabutin lagi ya. 1, 2, 3. Oh, udah hilang, man. Hilang duluan sebelum gue gebuk, dok. Yaudah. Dan udah, dok. Hari ini kita coba nge-showcase lagi. Nge-showcase mod mobs lagi, man. Coba, tapi cuma ada 6 biji, dok. 6 biji. Yang artinya ini cuma boss-boss doang, oke? Okay? Dan kita bakal langsung mulai aja ke boss pertama. Sinda, lu siapin dulu armor. Sebelah sini gue udah pakai armor, teman. Kita siapin dulu armor dan juga senjata. Dan bos-bos ini nggak terlalu overpowered, teman. Kayak bos-bos yang pernah kita showcase. Jadi bos ini bisa kita lawan pakai item manual kayak gini, item-item diamond kayak gini, teman. Item biasa. Jadi gampang lah kayak. Tapi nggak tahu juga, teman. Apaan? Udang gue kayak tusuk gigi. Iya dong, kecil amat udang lo nih. Coba tuker sama gue nih. Nah, tuh tukeran. Sama aja dok. Kayak sama aja. Sama aja ini makanya. Setiap yang lu pegang kecil pasti dok. Ya ampun, lu jadi kecil begitu. Udah, gue juga pengen jadi kecil dok. Nah, dok. Gue juga jadi kecil nih. Nah, ini gue juga jadi. Tapi kayak palanya gedean gue ada ini dok. Pala badan gue lebih kecil, pala gue lebih gede, dok. Ya ampun, udah jangan nabok-nabok, dok. Dok, ini dua bocah apaan kita nih lawan bos ini kita ntar. Ampun dah, gue jadi normal aja, man. Shodo aja, jangan. Kecil aja dua-duanya. Yaudah, biar ada temennya ya, dok. Lu kocak banget jadi kecil dah. Oke, kita bakal lanjutin lagi, man. Sebelah sini kita bakal coba lawan tukar. Kalau dari sini, dari bawah kelihatannya, dok. Pendek banget kita. Normal dah. Normal ya, dok. Lu mau jadi kecil nggak apa-apa, gua aja yang normal. Soalnya penonton nontonin gua, oke? Jadi biar sudut pandangnya bagus, man. Kalau si Odo biarin mau kecil mau gede, terlalu dah. Mau jadi kuda kayak kemarin juga agak ngapa, dok. Oke, kita bakalan coba lawan sebelah sini. Bosnya itu ada di bawah tanah, man. Bosnya itu ada di oh lu biasa ya, dok. Jadi kuda beneran, jadi kuda lu, dok. Iyalah, setelah si Odo, man. Oke, bosnya itu ada di bawah tanah. Kita bakalan coba turun ke bawah. Oke, teman, sebelah sini kita udah ada di ruangan bosnya. Oh my god, dok. Bosnya serem amat ini, dok. Serem amat. Makan dulu golden apple biar nemenin darah, dok. Sebelah sini bosnya, teman. Bos pertama alias bos yang paling deket dari spawn kita. Ini ada di bawah tanah, teman. Tadi deket spawning. Deket spawner. Dan lu ngapa tumbuh kelinci begini, dok? Jadi kelinci lu, dok. Ampun, apaan? Biar sangar. Biar sangar menjadi imut begini, dok. Dok, lu kagak ada sangar-sangarnya. Nih, kayak gue nih sangar tuh. Punya sayap hitam. Keren banget kan, dok? Mau lu? Mau? Beli. Ntar beli, dok. Gampang, dok. Gampang, gak bisa dicopot sayap gue, gak bisa. Kita lawan dulu. Lawan dulu ini, dok. Oke?
dan sebelah sini kita mau coba. Gak bisa, lu balik lagi kan panah lu. Balik lagi panah lu. Dia tuh titik lah. Dok, lu jangan panah lagi, ntar balik lagi. Bukan gua, coba panah lagi dah, coba. Gak mempan dia, dok. Nah, dia tuh tebel, man. Jadi titik lemahnya itu ada di belakangnya, Sinda. Tuh, di belakangnya tuh ada pedang nanclep. Nah, kan bangun dia, dok. Dok, bangun dia. Ya ampun, dok. Lawan, dok. Langsung, dok. Dia titik lemah itu di belakangnya, dok. Lu habisin belakangnya, man. Habisin belakangnya, dok. Jangan buru-buru. Pelan-pelan aja, dok. Pelan-pelan. Nah, ini belakangnya, man. Jadi kalau ting-ting kayak gini, dia agak mempan. Nah, kayak gitu tuh. Tapi serangannya itu cukup lambat, man. Dok, lu jangan nafsu lawannya, dok. Dok, lu nggak nyampe itu ya. Si udah nggak nyampe, man. Nggak nyampe ke lukanya. Nggak nyampe ke luka si bos ini. Coba lawan, dok. Lu aja yang ngalihin dah. Dok, lu yang ngalihin, Ya ampun, dia serangannya parah amat, man. Lu yang ngalihin, gua yang ituan ya, dok. Yang nabokin dari belakang. Ah, bam. Oh my god. Awas, dok, hati-hati, dok. Serangannya cukup sakit, man. Walaupun serangannya agak lambat. Nah, awas, dok. Dia kadang-kadang ngeluarin. Nah, kena, man. Nah, gak bisa terus-terusan, dok. Ada waktunya gitu. Nah, dia diem. Oke, kita ikutin dia dulu, dok. Sampai ada waktunya. Gak bisa, man. Dia tuh gak bisa dipanah. Kalian bisa lihat sendiri, blam. Balik. Nah, kan. Keren amat serangan, man. Bisa menggoncang bumi kayak gitu. Oke, kita coba habisin lagi, dok. Habisin belakangnya, dok. Habisin. Nah, terus, dok. Bang. Ini ada pasukan apaan lagi datang-datang. Nah, dia dibantai. Zombie yang datang dibantai, dok. Oke, bang. Ya ampun, gue langsung mental, man. Ini ngapa gue langsung nge-heal begini ya? Padahal gue normal, man. Oh, gara-gara golden apple kali. Oke, 1, 2, 3, bang. Zombie ngapain? Udah habisin zombie ya? Habisin. Habisin zombie-nya, tong. Ya ampun. Dok, habisin, dok. Ini kayak nggak terlalu tebal, teman. Harusnya. Nah, kena lo. Oh, pas dia nunduk, dok. Pas dia macul kayak gitu, kenainnya. Oke, kita habisin dulu. Awas, dok. Habis loh. Awas, dok. Nah, tuh. Nah, kayak gitu, dok. Pas dia macul kayak gitu, kita serang belakangnya. Ngangguk-ngangguknya lu, dok. Nah, nunggu dia macul. Eh, sini, Kang Pacul. Awas, dok, hati-hati. Oh my god. Sini, Pacul, please. Bukan dipacul gua, digempain, man. Pacul, please. Eh, poncom. Nah, siap, dok. Habisin, dok. Nah, punggungnya dikrokin sama Shiro, teman. Oke, dan sebelah sini ini nggak mati-mati, dok. A few moments later. Please lah, pacul. Nah, bentar lagi macul dia, dok. Dok, pacul, please. Eh, poncom, nah. Habis, dok. Nah, mati dia, teman. Oh my god, mati dia. Dan dia itu ngedrop helm dan juga kampak, teman. Helmnya pakai, dok. Coba, dok. Dok, helmnya pakai. Kita coba lihat Shiro pakai. Ya ampun, tanduknya jadi 6 begini dong. Gara-gara ginian kelinci. Ampun, dah tanduknya jadi begini, man. Kita mencoba, ada efeknya kalau gak salah, man. Tanduknya itu nggak bisa hancur, never break, dan juga kampaknya itu bisa ada kekuatan spesialnya, dok. Coba. Nah, kayak gitu, man. Nah, terus ada satu lagi, dok. Satu gerakan lagi, macul. Bisa macul dia, coba dah. Nah, kira-kira kayak gitu, man. Coba lagi, dok. Coba shift right click. Nah, bisa kayak gitu, man. Coba minjem. Ya ampun, dibawa kabur. Minjem dulu dong, gue pengen nge-showcase. Dok, gue pengen nge-showcase kan. Minjem dulu. Nah, kira-kira ini ya, teman. Kampaknya kita bakalan coba right click itu kayak gini. Beng. Jadi, beng. Ada ginian. Beng. Terus shift right click. Lu siap-siap korban, dok. 1, 2, 3. Jeger. Tanahnya itu jadi gempa begini, teman. Keren banget nih, dok. Serangannya area. Tapi kayak ini nggak terlalu sakit, teman. Tapi ya lumayan. Damage-nya itu berapa? 6. Oke. Kenapa, dok? Balikin. Yaudah, nenek. Ambil, dok. Gue ambil helmnya aja, teman. Dan oke, kita lanjut lagi ke boss selanjutnya. Oke, teman. Selanjutnya di sebelah sini kita lawan Barako. Barako ini, ya ampun. Perutnya begitu, dok. Mana sih, dok? Dok. Perutnya bisa bikin gendang begitu dia. Sebelah sini lawan Barako, teman. Sebelah sini juga ada suku-suku. Gue gak tau suku apaan, man. Yang jelas ini anak buahnya Barako. Oke, dok. Kalau nggak salah namanya itu anak buahnya Barakoana dan juga Barakoa. Oke? Ngapain lu panah-panah dia? Emang kena, dok? Kagak kena, dok. Ayo lawannya habisin. Oke, kita mencoba habisin, man. Sini dulu, dok. Dok, kita mencoba habisin anak-anak buahnya dulu, man. Oh my god. Dok. Oh my god, dia serangannya cepet banget, man. Eh, larinya cepet banget. Dok, habisin, dok.
Habisin. Lu ngapain pakai Sigen? Enggak pakai Kampak, Dok. Habisin. Habis dong, gua juga kena, Dok. Oh my god. Dia lari. Ngapa gua yang diserang mulu? Udah ampun dah ini anak dah. Kita habisin. Habisin. Dia lari, Man. Oh my god. Tapi kayak serangannya enggak terlalu sakit, Man. Dan kalau mati dia enggak ngasilin apa-apaan. Shiro mana? Dok. Mana Shiro? Ya ampun. Jatuh ke bawah lu, Dok. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi, Dok. TP, TP, TP. Daripada ribet, Man. Oke, kita lanjut untuk menginvasi desa ini, Dok. Oke. Sini, 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 sini. Kita lanjut menginvasi desa ini, Man. Sebelah sini banyak banyak ini, Man. Tengkorak-tengkorak gitu. Ya ampun, dibakarin. Desanya dibakarin sama si Oren, Man. Jahat amat lu, Dok. Oh my god, kita enggak usah ngejar-ngejar, Man. Pada kebakar dia. Sian amat. Si Oren sadis amat. Ampun dah. Habisin, habisin, Dok. Gote-gote aja lu. Ya ampun, kabur-kaburan dia. Nah, sini lo, habis lo. Mati dia, Man. Oh my god, dia dapat apaan itu udah tadi, Dok? Sudah dapat apaan itu, Man? Habisin lo, habisin lo. Ah. Habis lo. Mati dia, Man. Oke. Tinggal bosnya nih. Oh enggak, masih ada dua lagi, Man. Masih ada lagi, masih ada lagi. Oke, kita tabuokin dulu ini. Oke, mati. Oh my god, itu apaan? Itu apaan, Dok? Ya, itu lu yang gituin, Dok. Bukan. Oh, bukan, Man. Ini serangan dari bosnya, Man. Bisa sinar matahari begitu. Oke, kita habisin, kita habisin. Jangan drop topeng, Man. Nah, tutup kalian bisa lihat sendiri. Ada sunstrike begini, Man. Kalau di Dota namanya sunstrike. Oh my god. Itu sinar matahari dari atas, Man, serangannya. Oh, sudah nyampe kena, Dok. Itu kayak sakit, Man. Nih, habisin dulu anak buahnya nih. Habis itu bosnya. Oh, nggak bisa, Man. Lawannya bosnya, Dok. Oh my god. Ini galak amat bosnya dah. Oh my god, mental gua, Man. Dikenain perutnya. Dok, 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 dok. Help, Dok. Tepe, Dok, tepe, Dok. Sinda, sinda. Oh my god, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Ternyata susah, Man, buat lawan bos ini karena anak-anak buahnya itu galak-galak. Oke, habisin dulu, habisin dulu. Habisin dulu, Dok. Habisin, Dok. Habisin, Dok. Terus, terus, terus. Kita dapat back topeng nih. Lumayan nih topeng ini. Dok, jangan kenain gua juga, Dok. Oke, kita coba dari jauh, Man. Kita serang dari jauh bos ini. Habis loh. Dok, oh bisa dari jauh, Man. Dari jauh ya, Dok. Daripada dari dekat lu dibentalin tuh. Perutnya gede. Oh my god, dia laser, Man. Dok, 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 cabut, dok, cabut, Dok. Lasernya itu sakit, Man, kalau enggak salah. Oke, kita coba habisin aja dari jauh. Oke, dari sini aman, Man. Si Odo mulai diserangin. Kebakar lu, Dok. Dok. Sini, sini, awas, 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 awas. Oh my god, lasernya itu sadis banget, Man. Oke, kita serangin dari sini aja enggak apa-apa. Oh my god. Oke, oke, oke. Kita coba deketin, kita coba deketin. Ya ampun, dilaserin gue, Man. Do, help, Do, help, Dok. Ah, ah. Oh, mati dia, Man. Nah, mati dia, Dok. Dia ngasilin apa nih? Oh, topengnya, Man. Oh my god, topengnya siapa yang dapat? Gua yang dapat, Dok. Sini, sini, Dok. Topengnya kalau enggak salah juga bisa ngeluarin laser nih, Man. Oh my god. Mana? Mencet apa nih? Right click. Itu juga pakai gituan, Dok. Ya ampun, Shio juga pakai topeng, Man. Serem. Saya penguasa baru. Ya ampun. Lu jadi raja Baroka yang baru, Dok. Dok lu habis ngebunuh rajanya, Shio jadi penguasa baru, Man. Lu anak buah ginian, Dok. Dok, Dok. Lu kalau misalnya pakai topeng ini, nih, coba pakai, pakai, pakai. Nah, lu terus bisa ngespawn ngespawn gitu, Dok. Tuh, tuh ambil topeng-topeng yang gua dapet tuh. Terus lu klik kanan topengnya dah. Nanti lu bisa dapat anak buah, coba dah. Coba, coba, coba. Nah, tuh jadi anak buah Shio, Man. Jadi anak buah lu itu, Dok. Nah, lagi dong, lagi dong, lagi dong. Nah, tuh jadi anak buahnya si Odo. Lagi dong, masih ada lagi. Ya ampun, banyak amat, Dok. Ngobrol dia. Oh my god, ini anak buahnya si Odo semua, Man. Sekarang si Odo jadi raja baru. Nama raja apa nih? Ya ampun. Serang, jangan nyerang gua, Dok. Dok, Dok, Dok. Ya ampun. Dok, 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 Dok. Gua dikeroyokin sama anak buah dulu, Dok. Dok, gue dikeroyokin sama anak bulu, Dok. Dok, gue abisin anak bulu nih. Dok, Dok, ya ampun, gue beracun, Dok. Dok, Dok, help, Dok, Dok. Oh my god, gue pengen matiin, Man. Oke, kita kabur, kita kabur, kita kabur. Kabur. Dan oke, okay, Man, selanjutnya sebelah sini kita ada bos di jungle. Tadi di savana, terus ada di dalam tanah, sekarang di jungle. Bosnya itu tanaman, Dok. Dok, lu bisa lihat tanaman sebelah sini. Sinda, Sinda, lu ngeliat ya ampun, ngeluarin pasukan aja deh, Dok. Dok, pasukan lu dicaplok tuh sama bosnya. Ampun dah, noh. Dicaplok pasukan lu, Dok. Nah, ini tanamannya itu nyamar begini, Man. Nah, kan. Langsung mati, Dok, pasukan lu, Dok. Keluarin lagi, keluarin lagi. Pasukan lu, pasukan lu.
Ini bosnya lumayan sadis nih, Ban. Pasukan ini, tanaman ini dia bisa memangsa manusia. Oh my god, Dok. Dok. Coba lu ke situ dah, Dok. Dok. Coba lu sendiri ke situ. Jangan ngandelin pasukan gue tuh. Habis, Dok. Nah, kalau dia dideketin itu dia langsung numbuh jadi gede, man. Oh my god, tapi kalau enggak salah ini bosnya agak lemah, man. Tapi ini ada banyak di hutan. Habisin. Habisin. Pasukan si Odo. Mati lu, Dok. Oke, kita mencoba lawan, man. Bang. Habis lu. Dia serangan lu main sakit, man. Habisin, Dok. Nah, enggak mati-mati, man. Gue yang kesakitan ini. Dipojokin gue, Dok. Oh my god, gue hampir matiin, man. Habisin, Dok. Oke, kampak, Dok. Mati dia. Belum mati dia, teman. Ya ampun, gua mati sama lu, Dok. Oke, teman, dia belum mati. Kita mencoba lawan lagi, Dok. Lawan lagi, Dok. 2, 3. Lu jangan deket-deket gua apa pakai kampak gituan ya. Mati gua, Dok. Kena kampak gituan lu tadi. Nah, dari jauh, teman, kita main aman. Nah, mati dia, teman. Oh my god, dia ngedrop apaan? Enggak ngedrop apaan, man. Kalau enggak salah dia juga bisa ngedrop seed begitu. Nanti seednya bisa kita tanam, Dok. Jadi anak buah kita mungkin. Jadi tanaman penjaga gitu, teman. Ya ampun. Dok. Ya ampun, dibakar sama si Odot, man. Sadis amat lu, Dok. Dibakar tanamannya, man. Sadis so pinter lu, Dok. Pinter kayak si Odot, man. Oke, kita coba laserin. 1, 2, 3. Kok nggak salah gue bisa laser, man. Kok bisa laser gue, Dok? Yaudah. Nah, itu apaan tuh? Itu sunstrike yang tadi ya, Dok. Lu yang ngeluarin itu. Klik kanan, Dok. Coba klik kanan lagi dah. Ya ampun, bisa sekali doang, man. Gue nggak tahu kenapa ini nggak bisa terus-terusan. Yang jelas tadi gue bisa laser, man. Yaudah, bodo amat lah. Oke, kita lanjut lagi ke bos selanjutnya, Dok. Dok, ini bosnya terlalu lemah nih, Dok. Dan dia itu nggak bisa gerak kemana-mana, teman. Nah, mati dia, oke. Kita lanjut ke bos selanjutnya. BTW di sebelah sini ada jungle ginian, Dok. Ya ampun, laser sih, teman. Sadis amat lu, Dok. Si udah laser, teman. Lagi, Dok. Bisa nggak? Nah, bisa, teman. Nah. Sadis amat lu, Dok. Oke, sekali lagi coba ke tanaman ini, Dok. Habisin, Dok. Dicaplok, mati sih, Dok. Coba laser, Dok. Bisa? Tuh, 2, 3, laser. Nggak bisa, Dok. Tadi lu bisa. Nah, ini gue nih, laser nih. Mati dia, teman. Gue laser. Sadis amat nih, Dok. Pakai ginian, teman. Bisa langsung mati begitu. Mau mati lu, Dok. Mau mati hero, teman. Oh my god. Mau lagi, Dok? Mandi lu, Dok. Mandi laser lu. Oke, kita lanjut lagi ya, Dok. Lanjut lagi. Ya ampun, gantian sih, teman. Gak bisa, Dok. Gue kreatif, Dok. Gak bisa. Oke, kita lanjut ke bos terakhir, teman. Dan oke, teman, sebelah sini bos terakhir ada di S. Namanya itu apa tadi namanya? Frostmaw, teman. Kenapa, Dok? Frostmaw namanya. Apaan? Bentar, ngeluarin teman-teman. Oh, mau ngeluarin teman-teman dulu ya, Dok? Sudah ngeluarin teman-teman dulu, teman. Ngapa gue digaplok dah? Ampun dah. Keluarin yang baik, Dok. Yang baik, Dok. Kita lawan bos terakhir, teman. Oke. Bosnya itu Frostmaw. Kayak ini terlalu sadis, Dok. Kalau nggak salah darahnya itu ada 200, teman. Ini bos tertebal. Ya ampun, pasukan lu banyak amat ini, Dok. Pasukan lu banyak amat. Ampun, Dok. Oke, kita langsung lawan aja. 1, 2, 3. Let's go, go. Oh my god. Dok. Di mulutnya ada apa nih, teman? Kayak nanti kalau kita... Ya ampun. Kalau kita dapetin... matiin bosnya kita dapat ituan nih, teman. Ya ampun, gue nyebur lagi. Oke, teman, gue jatuh. Habisin, Dok. Nah, ini udah dibantu sama pasukan si Odot, teman. Harusnya cepet nih. Oke. Kalau nggak salah dia juga bisa. Ya ampun, mati si Odot, teman. Ini damage-nya terlalu sakit nih, Dok. Tepe. Oh my god. Oke, kita bakal coba habisin. Pasukan si Odot habis, teman. Dok, habisin, Dok. Ya ampun, Dok. Awas beku, Dok. Kalau nggak salah dia bisa bekuin gitu, Dok. Habis lu, Tong. Habisin, Dok. Gue dari jauh. Gue dari deket, Dok. Korban biasa. Bukan? Awas, Dok. Hati-hati tuh. Bisa bekuin gitu dia, teman. Jadi misalnya kita kena gelombang gitu, kita beku. Oke. Kita habisin, Dok. Habisin, Dok. Tampolannya itu lumayan sakit, man. Habisin, Dok. Lu dari depan, gue dari belakang. Nah, dia juga bisa gubrak begitu, man. Awas, Dok. Hati-hati. Tuh, dia ngapain tuh. Oh, mati dia, man. Oh my god, mati. Dan kita dapat item dari bos ini. Dan sekarang kita akan cobain, Dok. Item dari bos ini. Pasukan lu mana, Dok? Tinggal atu nih jatuh nih. Oke, kita akan coba ice crystal. Kita hold klik kanan. Charge. Coba lu korban. 1, 2, 3. Apakah si udah beku, teman? Nah, beku si udah, teman. Bisa beku gitu, Dok. Oh my god.
Beku gimana rasanya dok? Beku kayak gitu? Oh my god, keren banget man. Nah ini pasukan lu gue bekuin ya. Abis lu tong. Nah keburu mati dia teman tapi. Oke gantian tuh. Gantian dok. Oke coba gantian bekuin gue pengen ngerasain dibekuin teman. Oh my god. Abis duluan dok. Kayak udah abis gitu aneh. Kenapa dok abis kayak itu? Udah abis energinya. Sisa kentut dok. Sisa kentut dong. Dok. Oh bisa. Terus dok. Ya, kenapa gua nggak beku ini dok? Lu ambil dari tuan dulu dah. Ambil dari tuan dulu. Coba sabar ngecas. Oh lagi ngecas. Oh ada ngecasnya gitu ya teman. Ternyata ini bisa ngecas sendiri. Oke, kita mencoba tungguin sampai penuh dulu teman. Udah, coba. Kita mencoba dibekuin sama si Odon teman. Gimana rasanya? Oh my god, beku kayak gini teman. Ada efeknya begini ya dok. Nah, pecah tuh. Coba sekali lagi dok. Gue pengen liat teman. Oke, kita coba dibekuin lagi, bekuin lagi. Lagi dok. Sekali lagi. Oke, kita dibekuin. Ya. Nah, beku teman. Gue gak bisa gerak sama kemana-mana. Dan badan gue jadi biru begitu. Keren amat itu itemnya dok. Oh my god, yang jelas dapat banyak item-item bagus dari bos-bos ini teman. Oke. Oke teman, semuanya udah selesai. Dan sebelah sini ada tombaknya yang anak buah lu ya dok. Ini kalau misalnya ngebunuh dia kadang-kadang dapat gini teman. Kadang juga dapat blowgun ini. Nah ini kayak panah gitu teman. Nah iya kayak gituan dok. Anak buah lu tuh. Keluarin coba. Kadang ada yang pakai tombak gitu. Nah ini yang pakai blowgun ini teman. Jarak jauh. Oke ini blowgunnya kita buang aja. Selanjutnya dapat ice crystal tadi barusan. Terus sebelah sini kita juga dapat kampak keren ini teman. Kampak keren ini yang bisa ngeluarin itu-ituan ya. Bisa jadi gempat man. Selanjutnya dapat foliate steel. Nah ini tanaman yang tadi bisa numbuh gitu dok. Jadi tanaman kita nih nanti nih. Misalnya udah jadi teman. Dan oke kayak udah semua nih dok. Dok kayak udah semua nih. Gue laser loh dok. Bisa laser gak sih? Eh dok. Ada yang ngambang begini dok. Nah bisa hancur begitu teman. Oh my god. Itu gimana dok? Nah gue bisa ngambangin begini dok. Keren amat nih. Coba lu sono dah. Nanti gua tampol lu kena damage pasti. 1 2 3 lu ke tengah. Tengah, dok. Coba. Ya enggak bisa, teman. Ini harus di daratan biasa nih kayak ini nih. Nah, kira-kira kayak gini, teman. Terus gua coba tampol ke arah Odo. Dok, lu diam dulu, dok. Coba tampol ke arah gua, dok. Bisa enggak, dok? Coba tampol. Enggak bisa, teman. Harus gua ini soalnya gua yang nguarin. Beng. Kena damage sih, teman. Nah, gua bisa pengendali tanah, dok. Dok, gue pengendali tadi lu ngapain kabur? Ampun sih udah kabur teman. Oke kita mencoba 1 2 3. Beng. Nah keren banget dok. Gue jadi pengendali tanah begini. Oke kita coba lagi. Beng. Dibekuin gak bisa dok. Dok. Abis lu dok. Si udah pengendali es. Gue pengendali tanah. Abis lu. Mati sih udah teman. Dan oke teman udah selesai dok. Dok udah selesai. Kita udahan aja ya dok. Nih terakhir kita closing di atas tanah gue nih. Closing di atas tanah gue dok. Siodo bisa naik gitu teman gue taikin. Ini bisa apaan lagi? Rasakan ini. Rasakan apa dok? Apaan? Ya ampun laser gue. Gue kreatif dok. Gue kreatif. Dan oke closing. Udah dok. Kita closing di tanah gue. Oke. Dan kayaknya mungkin segini aja dulu episode gue kali ini teman. Topeng lu lepas apa dok? Nah kan. Kelihatan muka lu dok. Dan kayak mungkin segitu aja dulu episode gua kali ini. Buat kalian yang suka, kalian like sampai 7000 teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Odo dan channel gua teman. Sampai jumpa di next video. Bye. Yeay. Laser aja lu dok. Dok. Gua bekuin juga loh. Habis loh. Beku loh. Nah beku dia teman.